Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat menyambut hari Sabtu, selamat menyambut hujung minggu kepada anda semua, terutamanya untuk pekerja-pekerja sektor awam, untuk perkhidmatan awam yang hari ini bercuti. Selamat menyambut hari bersama keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salah satu misteri, saya suka dengan misteri-misteri di dalam arena politik Malaysia ini kerana ada benda yang kita tunggu, kerana ada benda yang sentiasa kita nak lihat apa yang terjadi dan seterusnya. Banyak misteri, tetapi antara misteri yang saya lihat paling dinantikan oleh rakyat Malaysia adalah tentang Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin, siapakah yang akan dapat menambat hati Khairi Jamaluddin, bekas pemimpin besar UMNO ini, bekas legend UMNO ini? Siapa yang bakal dapat menambat hati beliau? Kita sudah tahu bahawa Muhyiddin Yassin sudah pun menawarkan tawaran yang amat besar, yang kalau ada orang memang gila kuasa, memang ada mau pangkat, dengan mudah kata ya okey, terima kasih, saya pasti masuk, kerana ditawarkan sebagai ahli majlis tertinggi ataupun apa nama dalam bersatu, saya pun tak berapa ingat lah, tapi dia ditawarkan sebagai berpangkat tinggi dalam bersatu lah. Dan kemudian senyap, tak ada jawapan. Tapi baru-baru ini yang membuatkan kita semakin misteri ialah apabila kelihatan disahkan Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu mesyuarat khas. Belum pernah ada, belum pernah berlaku di dalam Malaysia ini Khairi Jamaluddin dipanggil oleh Anwar Ibrahim untuk satu mesyuarat yang saya fikir misteri. Dan Khairi Jamaluddin dipanggil untuk mesyuarat itu. Mesyuarat itu pula bukan mesyuarat yang kecil-kecilan, tapi mesyuarat yang amat penting untuk negara Malaysia, iaitu perbincangan tentang ekonomi bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini menyebabkan banyak spekulasi, termasuklah saya. Saya berfikir mungkinkah Khairi Jamaluddin sah akan menyertai Kem Anwar? Adakah ini satu petanda besar bahawa Khairi Jamaluddin akan menyertai PKR? Saya fikir kalau Khairi Jamaluddin menyertai PKR, ini satu kelebihan untuk Khairi Jamaluddin sendiri dan juga mungkin juga satu kelebihan untuk PKR. Cuma saja kita nak lihat apa nilai tambah yang dibawa oleh Khairi Jamaluddin kalau dia sertai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita tahu juga selama ini Khairi Jamaluddin banyak gambar-gambarnya bersama dengan dengan Iza, bersama dengan Rafizi Ramli. Ialah biasalah bergambar-gambar saja kan. Tetapi adakah anda setuju kalau saya kata pemikiran Khairi Jamaluddin lebih sesuai di Pakatan Harapan berbanding daripada Perikatan Nasional? Penyertaan bekas Ketua Pemuda UMNO iaitu Khairi Jamaluddin Abu Bakar dalam satu perbincangan ekonomi bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat yang lalu sedikit sebanyak dilihat menimbulkan banyak tanya-tanya. Kalau bukan banyak, sedikit. Bekas Ahli Parlimen Rembau itu hadir dalam satu mesyuarat tersebut bersama beberapa pakar ekonomi lain, termasuklah Ahli Parlimen Titi Wangsa iaitu Datuk Seri Johari Ghani. Mereka ini semua pakar-pakar dan Khairi Jamaluddin pun dipanggil di sana. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Anwar berjumpa dengan Khairi Jamaluddin dan pakar-pakar ekonomi. Adakah ini menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya sangat menghargai nilai yang ada pada Khairi Jamaluddin? Perdana Menteri disahkan telah mengadakan perjumpaan dengan Khairi Jamaluddin dan juga ahli politik serta pakar industri pada petang Jumaat lalu untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara.
tidak dapat dipastikan peranan yang dimainkan oleh Qari Jamaluddin dalam pertemuan itu. Tapi pastinya kalau pakar-pakar berjumpa, memang dia ada peranan besar. Takkanlah PM panggil Qari Jamaluddin bersama pakar-pakar kalau tak ada peranan. Saya pikir ada peranan. Dan adakah ini akan membuatkan Perikatan Nasional semakin dijauhi ataupun semakin tak ada harapan bersama dengan Qari Jamaluddin? Kita tak tahu. Qari Jamaluddin yang kita tahu telah dipecat oleh UMNO pada akhir Januari yang lalu, dilihat sebagai satu langkah untuk menyingkirkan pengkritik Presiden Parti iaitu Ahmad Zahid Hamidi. Naib Presiden UMNO Johari Ghani yang sebelum ini menjadi Menteri Kewangan 2 semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Razak juga turut hadir. Dalam satu hantaran di Instagram itu, Anwar yang berkata pertemuan itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan untuk mencari idea dan pandangan daripada semua lapisan masyarakat mengenai ekonomi negara. Katanya perbincangan itu turut menyentuh bidang pertumbuhan baru dan kaedah untuk memperkukuhkan ekosistem pelaburan. Tambahnya lagi, segala pandangan yang dikongsikan pastinya akan digunakan untuk membentuk satu naratif ekonomi madani yang sedang dirangka bagi mencorak hala tuju ekonomi negara dalam tempoh jangka masa sederhana dan panjang. Saya fikir Qari Jamaluddin dipanggil, ini pendapat saya, mungkin Qari Jamaluddin dipanggil dalam mesyuarat pakar-pakar ekonomi ini kerana pemikiran Qari Jamaluddin boleh dipakai dari sudut pandang generasi yang lebih muda, lebih kompeten di dalam bidang industri melibatkan golongan-golongan muda. Kerana kita lihat Qari Jamaluddin dalam pengalamannya sebelum ini, beliau ada pengalaman Menteri Belia dan Sukan. Jadi beliau punya pemikiran boleh dipakai atau dipinjam atau membuahkan buah fikiran kepada Perdana Menteri dari segi Belia dan Sukan. Bagaimana untuk mendapatkan pelaburan ekonomi untuk Belia dan Sukan, untuk yang sektor lebih muda atau raw, masih lagi mentah. Jadi baguslah Qari Jamaluddin bersama-sama dengan sini. Pada Isnin yang lalu, Anwar berkata naratif ekonomi madani akan dilancarkan pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos ini sebagai panduan untuk hala tuju ekonomi negara yang lebih jelas. Adakah Qari Jamaluddin akan mendapat tempat di dalam naratif ekonomi madani ini nanti? Dan saya lihat dalam gambar itu Qari Jamaluddin berada di posisi kerusi nombor 2 selepas Johari, kalau saya tak silap dia berada di kerusi nombor 2. Maknanya kalau ikut protokol penyusunan kerusi, dia hampir dengan Perdana Menteri. Saya fikir satu usaha yang baik daripada Perdana Menteri untuk tidak mensia-siakan pengalaman, tidak mensia-siakan potensi yang ada pada Qari Jamaluddin. Tahniah diucapkan. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.